Ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti memastikan diri melaju ke 16 besar Malaysia Open 2022. Berlaga di Asiata Center Selasa 28 Juni 2022, peraih medali emas SEA Games 2021 itu mengatasi perlawanan wakil Jerman, Siti Nikasperd dan Emma Moschke dengan skor 22-20, 21-9. Kemenangan ini mengantarkan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti melangkah ke 16 besar Malaysia Open 2022. Keduanya akan menghadapi lawan tangguh yakni Nami Matsuyama dan Chiha Rushida. Nami Sida memastikan diri melangkah ke babak kedua turnamen BWF World Tour Super 750 itu seusai menyingkirkan ganda putri India Aswini Panapa dan Randy N. Saki. Dua game langsung dengan skor 21-16, 21-11. Mendapat lawan cukup berat, Apriani Fadia yang kini menempati ranking 133 dunia itu tak gentar sedikit pun. Keduanya siap meladeni permainan juara All England 2022 itu untuk bisa meraih kemenangan dan lolos ke babak perempat final. Persiapan melawan Matsuyama, Sida yang pasti harus makan banyak dan tidur enak. Kami harus siap capek, termasuk mental dan pikiran. Juga kalau bola sudah terbaca, harus cepat ganti dan konsisten, tambah Apriani dalam rilis tertulis. Penampilan Apriani Fadia akhir-akhir ini memang cukup impresif. Setelah merebut emas SEA Games 2021, mereka melangkah ke final Indonesia Master dan semifinal Indonesia Open 2022. Laga 16 besar antara Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti versus Nami Matsuyama, Chiha Rushida akan digelar Kamis 30 Juni 2022 di Asiana Center, Kuala Lumpur, Malaysia.